G. Shanti bukanlah nama asing dalam sukan olahraga negara. Kehebatannya sebagai Ratu Pecut Malaysia, terutamanya dalam acara 100 dan 200 meter, masih tiada tandingan sehingga hari ini. Malah rekod 100 dan 200 meter yang dicatat Shanti ketika tahun 1993 dan 1998 kekal tidak dicabar. Kita ikuti kisah G. Shanti dalam segmen Galeri Sukan malam ini. Dilahirkan pada 19 September 1967, anak kelahiran Kuala Kangsar Perak ini mula mewakili negara pada lewat 80-an. Nama G. Shanti mula menyinar dalam arena sukan olahraga negara apabila berjaya meraih pingat emas acara 200 meter dan perak acara 100 meter di Temasha Sukan Si Manila 1991. Edisi 1993 di Singapura, G. Shanti menyumbang pingat perak dalam dua acara itu dan meraih emas acara 4x400 meter. Pernah berputus asa selepas mengalami kecederaan pada tahun 1994, Shanti memutuskan untuk mendirikan rumah tangga. Pujukan suaminya yang mahu Shanti kembali berlatih nyata berbaloi apabila penantiannya untuk meraih gelaran Ratu Pecut Asia Tenggara terbalas ketika edisi 1997 di Jakarta. Dia berjaya membulut dua emas dalam acara 100 meter dan 200 meter. Rekodnya di peringkat Asia juga tidak mengecewakan. Shanti pernah meraih pingat gangsa acara 100 meter pada kejuaraan Asia Fukuoka 1998. Kejayaannya menyaksikan Shanti dipilih olahragawati kebangsaan 1998. Kemudahan yang dimiliki oleh atlet zaman sekarang jauh berbeza dengan kami pada masa dahulu. Kami terpaksa menaiki bas untuk menjalani latihan balapan di Kampung Pandan dan menjalani latihan gimnasium di Stadium Raja Muda. Saya berharap anak-anak muda zaman sekarang dapat menceburi dalam sukan olahraga dan mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Catatan 11.50 saat acara 100 meter yang direkodkannya pada tahun 1993 kekal sebagai rekod kebangsaan biarpun hampir dipecahkan Zaidatul Husnia Zulkifli pada tahun 2017. Begitu juga rekod kebangsaan acara 200 meter, 23.37 saat milik Shanti masih utuh bertahan selama 22 tahun.